rumah, masih ingat dengan tokoh Aslan the Lion di film Chronicles of Narnia kan? Yap, Aslan adalah singa asli dari pegunungan Atlas. Aslan! Bandingkan Aslan dengan sobat otansi Mufasa. Mirip banget kan teman? Bedanya cuma satu. Muka Mufasa banyak bekas korengnya. Welcome. Gak mulus kayak Aslan. Ini namanya Mufasa sudah matang makan asam garam kehidupan, teman. By the way, kalian tahu pegunungan Atlas ada di mana? Itu yang bengong depan TV lihat si Mufasa. 100! Pasti tebaknya karena ingat bapaknya Simba, si Mufasa di film Lion King ya? Pegunungan Atlas tepatnya ada di Maroko, Afrika Utara ya teman. Mumpung lagi di Maroko, Otan mau langsung ke Rabat Zoo nih. Benteng pertahanan terakhir sobat Otan si singa Atlas. Kenapa Otan bilang benteng pertahanan terakhir? Karena singa Atlas telah dinyatakan punah di alam liar. Oke, sekarang kembali ke Mufasa and the gang. Perhatikan sungai Mufasa yang lebih gelap dibanding teman-temannya. Surai yang gelap menunjukkan Mufasa lebih dominan dibanding pejantan lainnya. Makin gelap surai menunjukkan pejantan yang sehat yang lebih disukai betina. Iya, prima donna nih sob ceritanya. Tapi surai ini jugalah yang membuat singa jantan gampang kepanasan ketika berburu. Surai yang seperti shawl tebal melilit kepala dan lehernya ini membuat si jantan seperti salah kostum di tengah gurun yang panas, teman. Untung ada betina yang siap sedia menggantikan tugas berburu, sob. Tapi karena sekarang singa-singanya dikandangi, ya makannya dikasih pawangnya. Kucing besar dari keluarga Felidae ini memiliki rahang yang kuat, teman. Bisa menelan 30 kg daging sekali makan. Dan 30 gigi dengan 4 gigi taring yang dimilikinya digunakan untuk merobek mangsa hanya dengan sekali tarik. Ditambah gigi gerahamnya yang meskipun kecil-kecil, tapi bekerja seperti gunting tertajam di dunia yang bisa mengiris daging dan meremukkan tulang. Belum lagi cakarnya yang sangat tajam. Tuh, adiknya Mufasa lagi asah kuku. Semacam pisau saja dia asah, sob. Singa memiliki 5 kuku di kaki bagian depan dan 4 kuku di kaki bagian belakang. Semua kakinya dilengkapi dengan bantalan lembut untuk meredam getaran ketika berjalan atau ketika sedang mengejar mangsanya. Oh iya, semua kuku kakinya ini bisa disembunyikan seperti kucing peliharaan teman-teman di rumah. Bedanya cuma di ukuran sama tingkat ketajamannya saja. Jari dan kuku singa Atlas 10 kali lebih gede dari kucing rumahan. Sekali sambar, bisa-bisa Otan langsung masuk rumah sakit. Duh, kamu ngeri banget bercandanya, sob. By the way, selain gigi dan cakarnya yang bikin ngeri, masih ada kelebihan singa Atlas lainnya nih. Kelebihan berat badan. Mufasa and the gang termasuk subspesies singa terbesar dunia. Bobot singa Atlas jantan bisa mencapai 270 kg dan betinanya 180 kg. Lah, paman editor kok malah geser ke hiena?
Teman editor mau kasih tahu teman, hyena ini satu-satunya hewan yang berani mencuri hewan yang baru dibunuh singa. Gak ada takut-takutnya kamu sob. Oke, balik lagi ke Mufasa teman. Duh sob, jangan lihat Otan kayak begitu dong. Otan teman, bukan mangsa. Mata singa paling besar dibanding kucing manapun. Kalau sudah fokus ke depan kayak begini, kayak mengunci mangsanya sambil mengukur jarak dengan sangat sempurna untuk menerkam. Aduh, ngeri. Nah, untung ada Paman Oma. Wah, Simba langsung merespon mengikuti asal suara tepukan tangan Paman Omar. Simba sama Sakata tadi tidur-tiduran saja. Sekarang langsung melek. Dasar mata makanan. Singa memang menghabiskan sedikitnya 15 jam dalam sehari untuk tidur. Tidurnya singa tidak terus-menerus alias non-stop teman. Tapi dengan interval yang acak atau biasa disebut katemeral. Singa melakukan ini agar tidak melewatkan waktu makannya. Nah, pas Paman Omar panggil tadi, kupingnya langsung gerak deh. Soalnya doi tahu, ini berarti waktunya makan. Singa bisa memutar telinganya sedikit untuk mengetahui asal suara dengan tepat teman. Coba Paman Editor, di zoom ya telinganya Simba. Karena sudah hafal dengan suara Paman Omar, suara tepukan lain tidak digubrisnya teman. Kamu memang mata makanan sejati sob. Teman, satu lagi yang gak kalah penting. Singa sangat jago berkamuflase. Apa? Gak percaya? Oke. Coba deh kalian hitung. Ada berapa singa di gambar ini? Apa? Empat? Salah. Yah, kok lima? Sudah. Sekarang kita hitung bersama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ayo, masih ketinggalan satu lagi. Itu, iya itu yang di belakang. Yang malu-malu kucing itu loh. Warna bulu singa atlas yang coklat ini hampir sama dengan warna gurun pasir. Inilah yang membuat Simba and the Gang jago berkamuflase. Aduh, ini sih hyena belang masih saja putar-putar sambil gigit makanannya. Sudah sob, gak pusing apa? Gak ada yang bakal ambil makananmu kok. Singanya juga sudah mau bobok.